Qatul lima bainahun, adalah penghapus dosa bagi apa-apa di antaranya. Idza tanabal kaba'ir, bila seorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi dengan sebab itu kita harap Allah Ta'ala berikan kita, dan demikian juga sabda Nabi SAW, man salla al-fajra ini fi jama'atin fa fi dhimmatillah. Barang siapa yang solat fajar dalam berjemaah, maka dia dalam jagaan Allah Ta'ala sepanjang hari ini, insyaAllah. Baik. Bersempena kita masih lagi dalam minggu awal Ramadan, dan sukalah untuk kita peringatkan kepentingan berkenaan apa kita hadapi. Kerana kadangkala Ramadan ni kerana datang secara rutin ke atas diri kita tahun demi tahun, kadang-kadang kita lupa kenapa pentingnya Ramadan. Dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah daripada Talha bin Ubaidillah, beliau menceritakan tentang kenapa Ramadan ni penting. Sebab dalam hadis tersebut, Talha bin Ubaidillah menceritakan berkenaan dengan dua orang lelaki. Hadis nombor 2935 Sunan Ibn Majah. Iman dalam hadis berkenaan, Talha bin Ubaidillah menceritakan berkenaan dengan dua orang lelaki yang datang daripada sebuah perkampungan bernama Bali, pindah ke Madinah. Jadi dikata fakan islamuhuma jami'an. Jadi Islamnya kedua lelaki tersebut adalah serentak. Lalu salah seorang di antara dua orang tersebut adalah seorang yang bersungguh-sungguh beribadat dan dia berperang sampai mati syahid. Dan kemudian seorang lagi teman dia tadi hanya mati selepas tahun yang mati syahid itu mati. Lalu Talha bin Ubaidillah berkata, pada satu pagi dia telah bermimpi, pada satu malam tentang dua orang lelaki berkenaan. Talha bin Ubaidillah kata dia lihat diri di depan pintu syurga. Mimpi para sahabat bila mana diiyakan atau diklarifikasi oleh Nabi SAW, dia menjadi tajuk. Sebab Nabi SAW terlibat dalam tajuk ni, mengiyakan akan apa dimimpikan oleh Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah mimpi, dia kata dia lihat diri depan pintu syurga, dan dia lihat dua lelaki tersebut berada bersama-sama dengan dia. Lalu kemudian salah seorang di antara datang daripada dalam syurga, seorang pemanggil, dipanggil masuk dahulu kepada yang mati biasa. Yang mati kemudian, yang mati biasa, bukan mati syahid. Kemudian dia masuk dalam dan dia keluar balik kali kedua, panggil pula yang mati syahid. Kemudian keluar pula kali ketiga, jumpa Talha bin Ubaidillah, dia kata irja', okey, datang balik. Fa innahu lam ya'ni laka ba'du, belum lagi sampai masa engkau. Lalu Talha bin Ubaidillah pun terjaga. Pada keesokan paginya dia pun ceritakan mimpi dia kepada orang lain, dan mimpi tersebut, cerita mimpi dia tadi tersebar di seluruh Madinah. Lalu orang ramai rasa pelik dengan mimpi berkenaan, dan apabila sampai kepada Nabi SAW tentang cerita tersebut, dan mereka cerita kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW sabda kepada mereka, min ayyi syai'in dhalika ta'jabun, daripada manakah bahagian mimpi Talha bin Ubaidillah tu yang kalian rasa pelik. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, ini yang seorang ni kana mujtahidan, dia sangat bersungguh-sungguh, ini ibadat, rajin ibadat dan berperang sampai mati syahid. Tapi masuk syurga, yang mula-mula sekali masuk syurga bukan dia, tapi yang mati biasa. Lalu Nabi SAW sabda kepada para sahabat, Nabi kata, bukankah dia hidup lagi selepas saudara dia mati setahun? Yang mati biasa ni sempat setahun. Mereka kata, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Kemudian diorang kata lagi, Nabi kata lagi kepada mereka, bukankah dia sempat Ramadan, bukankah dia sempat Ramadan, dia berpuasa Ramadan, dan dia sujud sekian-sekian banyak solat, dia solat sekian-sekian banyak sujud. Kalau ikutkan kiraan dia, 5 kali sehari kali dengan 360 dan 1800 solat setahun, tak kira sujud dia. Nabi kata, bukankah dia sempat puasa Ramadan, sempat Ramadan dan puasa Ramadan, bukan sempat solat untuk setahun? Mereka kata, bala ya Rasulullah. Rasul kata, fama bainahuma, maka jarak antara mereka berdua, mana lelaki yang mati syahid dengan yang mati biasa tu, abadu mimma bainas samai wal ardi, lebih jauh berbanding langit dan bumi. Okay. Nabi SAW beritahu dalam hadis berkenaan apa yang tuan-tuan sebenarnya dengar sejak daripada Syakban lagi, kadang-kadang sebab tu Rejab,
di mana berdoa imam kita di mihrab dan semua masjid-masjid dan surau, semua minta supaya Allah balighna Ramadan, Allah sempatkanlah kami dengan Ramadan. Ni kenapa? Dan sebenarnya doa balighna Ramadan ini bukan daripada Nabi SAW, tapi datang daripada sebahagian salafus soleh. Kerana mereka membaca hadis Nabi tadi dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kepada Ramadan yang kita sempat ini boleh melonjakkan kedudukan kita di syurga, menaikkan darjat kita. Dan bahkan Nabi ceritakan yang mati syahid tadi dengan sempat amal selama setahun, sempat puasa Ramadan, sempat solat selama setahun, jarak mereka adalah lebih jauh banding langit dan bumi. Besarnya kedudukan untuk orang yang sempat Ramadan. Sebab tu kenapa tajuk ni apa sangat penting disedari, terutama pada awal Ramadan. Kalau cerita dah hujung Ramadan pun mungkin tak bernilai sangat, sebab orang dah kata jelah terlepas, baru nak buat kebajikan. Ini kita insyaAllah ada lagi 3 minggu lagi. Ini minggu pertama, ada lagi 3 minggu insyaAllah. Jadi bagi tajuk perkara ni, memang tajuk puasa sebenarnya mempunyai kelebihan yang besar. Dalam hadis Sunan Nasa'i, Nabi SAW menyatakan Allah Ta'ala berkata, yakni hadis kursi, yang Nabi kata, Allah Ta'ala kata, kullu amali ibni Adam lahu, semua amalan anak Adam terpulang kepadanya. Semua amalan anak Adam terpulang kepada anak Adam, tunjuk perbuatan. Al-hasanatu bi asyir amsaliha, satu kebaikan dengan 10 kali ganda kebaikan tersebut. Ila sab'ati sab'umiyah di'afin, sehinggalah 700 ganda, digandakan daripada 10 sampai 700. Semua amalan kita boleh jadi macam tu. Bacaan Quran kita satu huruf dibalas 10 pahala. Sedekah kita semua sekali boleh satu dibalas 10 sampai 700. Illa saum, tapi Nabi kata, Allah Ta'ala kata, kecuali puasa. Fahuwali, maka puasa tu terpulang kepadaku. Maksudnya gandaan bagi amal tadi bukanlah terpulang macam yang lain, tapi ini kembali kepada Allah Ta'ala. Wa ana ajzi bih, dan aku yang membalas dengannya. Mana ini kelebihan puasa digandakan. Sebab sebenarnya paling ikutkan kepada amal soleh yang kita buat, tidaklah nilai dia sangat besar. Sebab apa benda yang kita amal, semua modal amalan kita semua balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam anda katakan datang, boleh datang solat berjemaah, tenaga anda boleh bergerak, cuaca yang elok, keadaan suasana yang baik dan sebagainya, aman, semua tu tadi membolehkan kita datang ibadat. Maka kalau kita fikirkan balik, ibadat yang kita buat semua sekali, nilai dia sebenarnya adalah balik kepada ihsan Allah Ta'ala ke atas kita. So basically untuk kita menuntut pahala atau ganjaran, tak ada hak. Macam saya bagi katakanlah pada kawan kita untuk menjaga goreng pisang, saya belikan dia semua alat, pisang saya bagi, tepung saya bagi, dapur saya bagi, tapak dia berniaga pun saya bayar. Cuma saya lintas depan dia, dia nak berniaga dengan saya. Apa kelayakan orang semua nak buat? Itu nilai sebenar bila kita beramal. Tak ada nilai sebenarnya untuk kita demand kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, kerana Allah Ta'ala adalah bersifat dengan syakur, dia sangat membalas kebaikan dengan kebaikan. Dan bahkan Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah menggandakan, yakni ganjaran, pahala, kebaikan bagi siapa-siapa dikehendaki. Dengan penggandaan tersebut, puasa kita yang disebutkan tadi, kalau sepatutnya satu dibalas 10, ganda-ganda sampai 700, tapi Allah Ta'ala gandakan lebih dahsyat gandaan tersebut. Yang mana nilai dia sangat besar. Dan boleh jadi pada kisah yang tadi, yang Talha bin Ubaidillah ceritakan, dalam Sunan Ibn Majah 2935 tadi, ia menyebabkan seorang tu mendonjak kedudukan dia lebih jauh berbanding langit dan bumi dengan saudaranya mati syahid. Tapi dekat sini kena faham, bila penggandaan tersebut sangat besar dan dahsyat, pastinya mesti ada syarat-syarat penting yang datang berkenaan dengan puasa yang anda laksanakan. Sebab kalau anda kata setakat berlapar dan dahaga sahaja memadai, nescaya tidaklah nampak nilai tersebut besar. Tak sampai besar sangat. Tapi bila kita gandingkan dengan tajuk, bila Nabi SAW terangkan dengan sabda baginda, man sama Ramadan, barang siapa puasa Ramadan, Nabi sebutkan pertama imanan, kerana beriman. Kerana beriman, iman ni
maksud dia bila kita benar-benar percaya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya dengan Islam yang kita anuti. Memang kita buat, kita tahu bahawa ini perintah Tuhan. Bukannya hanya kerana yalah, balik pada asal kadang zaman sekarang jadi adat. Adat. Nah, kebiasaan. Contoh macam kalau kita nak fikirkan qiyam Ramadan lah. Yang fardu didatangi patutnya adalah solat 5 waktu. Qiyam Ramadan atau tarawih bukan wajib. Tapi orang kadang-kadang solat isyak di rumah, kemudian datang berjemaah untuk tarawih di masjid. Ini terbalik sebenarnya. Sebab macam Nabi sebut dalam hadis yang sahih, dia menyatakan afdalu solatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Seafdal-afdal solat surah itu adalah di rumahnya kecuali yang fardu. So kalau kita dapat datang ke masjid, alhamdulillah, untuk qiyam Ramadan. Memang Nabi sebutkan man qama Ramadan, bersifat qiyam Ramadan, imanan, kerana beriman, wahtisaban, mengharap ganjaran Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan pada lalu dari dosa-dosanya. Tapi tetap syarat dia sama. Datang untuk solat tadi bukan kerana kebiasaan, puasa bukan kerana keadaan-keadaan apa, contoh macam kebiasaan juga. Bagaimana kita tengok, perhatikan banyak orang pada tajuk-tajuk puasa ni, dia jadi macam pesta. Dia semua orang puasa, takkan tak puasa? Lepas tu ada berbuka, jadi ada macam pesta makan pula. Dia ada satu upacara seronok. Yang tak solat pun akan puasa. Saya kena sedih bila datang Ramadan, soalan sering timbul. Maka memang sebelum Ramadan pun ada kuliah syarahan dekat apa pusat latihan Baitul Mal dekat tengah Kuala Lumpur pun dapat soalan bertulis dua kali, soalan yang sama. Jika tidak solat, adakah puasa akan diterima? Ya, so mana maksud dia? Benda ni common pada masyarakat Melayu kita. Memang kita nak buat macam mana? Lepas dijajah oleh Inggeris, sebagian besar masyarakat kita bab solat ni sangat culas. Bahkan tak kisah pun tak solat. Dan kadang kita nak ambil menantu pun tak kisah. Solat nanti kemudianlah. Abah pun macam tu juga dulu. Muda-muda tak solat sangat. Tapi dah tua-tua ni alhamdulillah, harap-harap menantu jadi macam tu. Tapi problem dia sekarang ni, itu kan cara sebenar anda kena jalankan hidup. Ibu perempuan pun kadang bab tajuk ni sering masalah. Kalau suami kahwin lain, minta cerai. Suami tak solat, tak mentah. Sikit pun cakap apa. Sampai dah tua-tua kadang, dah 30 tahun kahwin, kita jumpa kaunseling kadang, minta cerai, tak nak duduk dengan suami. Kenapa kahwin lain? Tapi keluar cerita. Suami ni tak solat dan sebagainya. Dia tanya balik, kak, suami akak tak solat sejak bila? Sejak kahwin. Dia tak pernah cakap. Tak pernah cakap apa. Tapi keluar buruk tadi, bila kahwin baru. Ini masalah, salah sebenarnya. Bahkan bila kita sebut, patutnya seorang wanita berhak untuk minta cerai kalau suami dia tak solat. Sebab agama dia dah rosak. Kenapa nak duduk lagi? Lepas tu ada orang angkat tangan. Dia kata, ustaz, takkanlah kerana solat nak cerai berai. Saya kata, pasal solat lah patut cerai berai. Bukan masalah kahwin lain, bukan masalah televisyen, bukan masalah rebut remote control, bukan kerana makan dalam kereta, bukan kerana masak tak sedap. Yang patut jadi tajuk utama adalah solat. Jadi kesian masyarakat Islam kita dekat Malaysia masih lagi tajuk tu. Walaupun sebenarnya adalah hadis Nabi SAW. Ini perkara yang saya perhatikan orang tak nampak. Dan Sunan Tirmizi datang hadis tersebut berkenaan dengan masalah perkara pertama yang akan dihisap anak Adam ni adalah sebenarnya adalah solat. Kalau hak Allah Ta'ala, solat. Kalau hak manusia, darah. The first thing akan ditanya. Nabi kata kalau solat dia cukup, soluhat, elok, najaha wa aflaha, dia berjaya dan selamat. Tapi kalau sekiranya solat dia tak cukup, maka Allah Ta'ala dengan ihsannya masih lagi Allah Ta'ala beri peluang. Allah Ta'ala tanya kepada para malaikat, lihatlah untuk hambaku ini, hal lahu min tatawu'in, dia ada tak solat-solat sunat, solat sukarela. Lalu ditampal dengan solat-solat sunat tadi akan solat-solat fardu yang tak cukup. Dan kalau cukup, dan lepas. Tak cukup, takkan ditanya anda punya zakat, takkan ditanya anda punya puasa, takkan ditanya anda punya haji. Sebab semua kefarduan tadi individual. Bukan maksudnya kalau saya tak solat tapi saya puasa, saya selamat kot. Banyak juga orang kadang-kadang dia samakan kisah hidup mereka ni
dengan masalah mungkin macam jadi macam pelacur yang diselamatkan kerana minum anjing. Tuan-tuan kena bezakan di antara perintah dan larangan. Benda yang dilarang dilakukan, yang orang tu terlanggar, taubat daripadanya adalah sangat mudah. Sebab Nabi kata dalam hadis yang sahih, at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanbalah, orang yang bertaubat daripada dosa seperti ada dosa baginya. Jadi benda larang dilanggar, so repent kepada Ta'ala memang sangat cepat boleh dimakbulkan. Tetapi bila melanggar kewajipan, kemestian agama, ini adalah perkara yang berbeza. Sebab dia bukan langgar larangan, dia tak nak buat perintah, tak nak buat yang diperintahkan. Bahkan kadang-kadang ada di kalangan kita ni yang tak nak lagi ibadat, tak nak lagi tutup aurat, alasan tak ikhlas. Tak ikhlas. Soalan nak tanya, adakah anda tinggalkan tu ikhlas? Maksudnya bila tak solat kerana belum sampai seru, soalannya awak tinggal solat lillahi ta'ala ke? Solat kerana Allah Ta'ala kita faham, tinggal solat kerana Allah Ta'ala ada ke? Tinggal tutup aurat kerana Allah Ta'ala wujud ke? Mana adalah agama yang anda tinggalkan diperintahkan dan ikhlas? Faham eh? Tinggal, kenapa tak buat yang perintah ni? Saya ikhlas, kalau saya buat saya tak ikhlas, buat apa? Dia cakap macam tu. Ini sangat bahaya. Sebab semua ibadat kita akan dikira individually, satu persatu. Kalau solat tak lepas, tak dibincangkan masalah puasa, tak dibincangkan masalah haji. Itu yang kena difahami. Banyak orang salah faham tentang wanita tadi. Wanita pelacur tu, dia buat maksiat banyak, tapi kebaikan dia satu digandakan. Al-hasanat yudhibna sayyiat. Tapi kesayyiat yang dia buat tadi bukan langgar, tak buat yang diperintahkan. Dia langgar buat yang dilarang. Sebab kalau tuan-tuan nak perhatikan besar tak besarnya, iblis la'antullahi alaih, dia bukan buat yang dilarang. Dia apa? Tinggalkan yang diperintah. Dia tinggal perintah Allah Ta'ala untuk sujud. Dia bukan tinggal larangan. Sebab larangan dia tak buat. Syirik kepada Allah Ta'ala tak pernah iblis buat. Iblis tak pernah menyebutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak panjang usia pun dia minta kepada Allah. Dia tak pergi kepada pakai tangkal lah, tak, dia tak buat. Tapi yang dilanggar betul-betul adalah perintah. Apa layaknya untuk langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dan sebab itu bila kita perhatikan balik bab ibadat tadi, bab puasa tadi ataupun solat tadi, ni kena perhatikan betul-betul. Sebab saya perhatikan banyak orang kadang ni lah bab ni, ya, tengok kadang separuh tu kita buka iftar Ramadan. Dan sekarang pun dah SOP pun dah tak ada sangat. Ya, cuma tuan-tuan setiap masih lagi penjarakan dalam sejadah. Dia macam ni, saya terpaksa terangkan. Yang datang daripada kerajaan, Jabatan Agama Islam, dia kata tidak ada lagi penjarakan. Betul? Okay. Tapi ada tak sebut kata seorang satu sejadah? Tak ada pun. Yang gambar video dia tunjukkan gambar orang berdiri tu, itu bukan Jabatan Agama Islam punya. Tuan-tuan ikut dia buat apa? Sepatutnya kita tak ada temu jarak dah. Bila saya nak tarik orang sebelah saya kan, takut dia macam pasal tarik saya. Tak masalah jugalah. Sepatutnya kena maklumkan, tak ada jarak dah. SOP tak ada jarak. Awak sejadah tadi untuk jaga masjid, jangan sampai ada contamination berlaku. Tak ada kena satu masjid kena sanitize. Pasal awak sejadah awak sendiri tu je. Tu sebab kenapa sepatutnya tinggalkan dah jarak. Memang tak ada SOP jarak dah. Solat tanpa jarak dah memang dimaklumkan. Cuma masalah orang confused bila bawa sejadah. Boleh tak jiran sebelah kita pijak sejadah kita? Itu tajuk lain. Sebenarnya boleh je. Bagilah orang itu pijak, tak ada masalah. Rapatkan soft. Dah boleh dapat rapat soft, tak nak rapat kenapa? Alah kulihat dia fahamkan balik eh. So jadi balik pada tajuk tadi. So bila puasa ni sangat besar nilai dia. Sangat besar nilai dia. So sepatutnya seorang tu kena faham, dalam ketika berpuasa ni mesti bukan hanya lapar dahaga sahaja. So Nabi sebut dalam hadis yang sahih yang menyatakan, rubba sa'imin, banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tiada untuknya daripada puasa dia, illal ju' wal atash, lapar dan dahaga sahaja. Lapar dahaga yang dapat, lain tak dapat. Sedangkan kita tengok eh, dalam hadis Nabi tadi mula-mula, Allah Ta'ala kata
semua amalan anak Adam kembali kepadanya. Satu kebaikan dibalas 10, diganda sampai 700. Kecuali puasa. Kerana akulah, ia adalah untukku dan akulah akan membalasnya. Dikembali kepadaku, aku membalasnya. Diganda-ganda akan nilai amalan tersebut. So, sebab itu kita kena perhatikan balik. So, tajuk asal pertama masalah imanan. Kenapa kita puasa kena beriman? Kena percayakan kepada risalah Muhammad SAW bawa. Percaya kepada agama yang turunkan. Percaya kepada Allah. Sebab itu kita buat amal ibadat kita buat. Bukan kerana kebiasaan. Bukan kerana adat. Dan pasal sebut tadi kan, kerana adat tadi, orang yang tak solat akan puasa. Sebab, takkan tak puasa. Orang tak solat yang buat tu, kan dia tiba-tiba datang solat tarawih. Tarawih datang. Solat yang buat tu tak ada. Ini kena jaga-jaga sikit. Sebab kita bimbang, amal kita buat ni, dia adalah lebih kepada adat. Bukannya ibadat. Wahdi sahabat mengharap ganjaran Allah Ta'ala. Memang kita buat ni kerana Allah Ta'ala janjikan ganjaran, kita patut terhigih-higih nakkan ganjaran Allah Ta'ala. Ini kerana Allah Ta'ala amat memberikan akan anugerah. Dan kita sebagai hamba, nilai kita dengan Allah Ta'ala, kedudukan kita adalah kita sentiasa apa Allah Ta'ala tawarkan, kita mesti cepat-cepat sibuk nak buat. Itu baru nilai kita ni hamba. Kadang-kadang banyak orang tak fikir tentang perkara ni, dia rasakan diri dia besar. Dan bila tuan cakap, tak apalah, I don't need. Saya tak perlukan ni. Saya tak takut neraka. Saya tak nak syurga. Ini bukan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, anda disuruh takut neraka. Allah Ta'ala takutkan kita dengan neraka. Gerunkan kita dengan neraka. Allah Ta'ala tawarkan kepada kita syurga. So, kita kena ada sikap ihtisab. Kena amal ibadat, kena harapkan ganjaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu, dari sudut asal pertama, ibadat tadi, kena perhatikan masalah niat. Kalau kita dah rukun puasa pun, rukun puasa dua je. Satu, niat. Kedua, menahan diri daripada lapar, dahaga, makan, minum dan perkara batalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu rukun kedua. Rukun pertama ni yang penting. Bab rukun kedua insyaAllah banyak orang kan boleh faham. Tapi bab kedua, yang pertama ni kadang-kadang orang terlupa. Sebab intention kita dalam masalah amal tadi sangat-sangat penting. Dibaiki akan niat. Sebab niat kita ni, kita panggil apa, bab puasa ni sebenarnya lebih mudah untuk ikhlas sebenarnya. Kalau kita faham. Sebab bila saya ceritakan tajuk ni tentang masalah gandaan amal untuk orang berpuasa, baru angkat tangan. Dia juga dia suka bersedekah kot. Dia, tapi ustaz, kita dengar dalam Quran Karim, orang mati minta hidup balik pasal nak bersedekah. Saya kata dengan dia, Tuan Haji, itu dalam akhir surah Al-Munafiqun. Yang memang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat berkenaan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, dan infakkanlah, belanjakanlah dari apa kami rezeki kepada kamu sebelum datang kepada seorang kamu kematian. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu dia akan berkata, pasti dia akan berkata, Allah Ta'ala kata, pada seluruh dunia tak nak berinfak, tapi bila sampai kematian dia akan kata, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, Tuhanku, kalau kau tangguhkan aku sikit je lagi sampai tempoh yang terdekat, fa'asaddaqa wa akum minas salihin, aku pasti bersedekah dan aku jadi orang yang soleh. Itu permintaan saya kata. Tapi kalau tuan-tuan tengok, saya kata dalam surah Al-Mu'minun ayat 99-100, tak ada sebut berkenaan sedekah, bahkan dia general kebaikan. Allah Ta'ala katakan berkenaan manusia ini sentiasa berdegil, lalai, hatta idza ja'ahum maut qala rabbi rji'un, sampai datang pada seorang mereka ni kematian, mereka pasti berkata, Tuhanku kembalikanlah aku, la'alli a'malu salihan fima tarak, moga-moga aku boleh buat amal soleh pada apa yang aku terlepas. Kalla, Allah Ta'ala jawab, kalla, tidak sekali-kali. Inna huwa kalimatun huwa qailuha, ia hanya kata-kata dia dilafazkan oleh orang yang nak mati tadi, minta hidup balik, tapi takkan dimakbulkan. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumil ba'tsun, dan selepas mereka mati tu ada alam barzakh, alam sempadan sebelum hari mereka dibangkitkan. Mana ini dunia, ini barzakh, ini akhirat. So basically dalam cerita tak sebut pun berkenaan dengan masalah tu. Dan kenapa jadi masa puasa ni antara amal ibadat yang tuan-tuan boleh jadi ikhlas, terutama di Ramadan semua orang berpuasa, siapa nak belagak. Dan puasa ni pula amal ibadat yang kalau tuan-tuan buat, orang tak tahu, cerita tuan-tuan bagi tahu kepada orang. Mana tahu kita puasa ke tidak? Unless kita cakap kan, saya puasa. Atau saya tunjukkan saya puasa. Baru orang tahu kita puasa. Saya kan amal ibadat yang macam bersedekah. Orang nampak. Walaupun macam dekat depan kan. Ada apa? Hamba Allah.
Tapi pihak masjid tahu siapa yang bagi. Dia kadang-kadang benda-benda amal ibadat macam ni, macam masuk jihad fisabilillah, orang nampak kita. Benda-benda yang orang nampak ni kadang-kadang syaitan boleh datang dan mengganggu akan niat kita yang tulus. Kita dah ikhlas dah, tapi ketika tengah buat amal ibadat tadi, mungkin syaitan akan datang dan kacau amal niat kita. Sebab tu masalah niat ni kena jaga-jaga betul-betul. Pastikan ibadat anda lillahi ta'ala. Terutama kerana puasa ni, dia adalah amal ibadat yang khusus. Dia bukan ibadat umum. Dalam ibadat kita ada dua. Perkara orang suka kita buat, ada dua benda. Satu yang umum, yang maksudnya general. Macam kita kata contoh macam bekerja. Tuan-tuan bekerja. Dalam bekerja, tuan-tuan boleh, dalam tajuk bekerja tadi, ada 10 benda dalam kerja tadi. A, kerana Allah. B, bayar hutang. C, tanggung keluarga. D, apa-apalah. Tuan-tuan letaklah apa benda nak. Tak ada masalah. So, dia panggil general ibadat. Ibadat umum. Dia tidak ada spesifik. Tapi, bila ibadat khusus, ada masalah. Ibadat khusus ni ibadat yang mana Allah Ta'ala berikan waktu, kadar, masa, jumlah, cara yang Allah Ta'ala kendaki. Maka tak boleh dalam ibadat-ibadat ni selain Allah Ta'ala. Terutama dalam zaman sekarang ni kan, bila lepas daripada apa, banyak orang tak sihat, kena kecemani, darah tinggi, ada orang kata tengok, puasa ni boleh menyembuhkan penyakit. Memang tak dinafikan, puasa boleh memberi kesan sedemikian. Tapi puasa yang tuan-tuan ibadatkan, tuan-tuan tak boleh niat kecuali Allah Ta'ala. Tak boleh ada macam, saya puasa kenapa? Alah, rasa badan berat sikit lah. Lepas tu, lillahi ta'ala. Tak boleh. Dia kena Allah Ta'ala saja. Macam solat lah. Kenapa solat? Sebab rasa badan tak sedap. Nak apa, nak stretching. Stretching. Kita dah rokok kan, kerkak-kerkak-kerkak. Belakang badan kita. Jadi ada orang dia fikir macam tu. Tapi masalahnya, ibadat-ibadat khusus yang Allah Ta'ala letakkan cara, nilai, jumlah dan sebagainya, tak boleh ada dan niat tadi kecuali Allah Ta'ala. Tak boleh ada. Tuan-tuan boleh tengok contoh macam hijrah. Hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Sebelum daripada Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah, berlaku dua kali hijrah ke Habsyah. Ada pernah hijrah ke Habsyah dua kali. Para sahabat hijrah ke Habsyah menyelamatkan diri. Ketika itu ibadat hijrah ni adalah umum. So apa nak niat tak kisah, selamatkan diri ke apa ke tak kisah. Tapi apabila Nabi SAW diperintahkan untuk berpindah ke Madinah, maka sesiapa pindah dengan Nabi SAW, niat mereka mesti hanya kerana Allah. Sebab tu Nabi sebutkan, bila Nabi kata innamal a'mal bin niyat, amalan hanyalah dikira dengan niat. Wa innamal likulli mri'in ma nawa, dan hanyalah untuk setiap manusia tu apa dia niatkan. Dan Nabi beri contoh, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, barang siapa hijrahnya kepada Allah dan rasulnya, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya ke dunia yang dia ingin perolehi, imra'atin yankihuha, atau wanita yang nak nikahi. Hijrah ni sebab nak nikah, hijrah kerana nak dapatkan perniagaan harta. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang diberhijrah kepadanya. Dia beza dia adalah, sebelum daripada Nabi hijrah, hijrah tu adalah general ibadat. Siapa nak selamat diri silakan, siapa nak bertahan, bertahan. Tapi bila Nabi hijrah, semua kena hijrah, semua kena hijrah. Dan ketika itu hijrah tu menjadi ibadat yang besar. Bahkan hijrah tu Nabi sebutkan dia menjadi ibadat yang boleh menghapuskan dosa-dosa besar. Dan Nabi sebut dalam hadis yang sahih, dia menyatakan al-islam yajubu ma qablah, Islam tu menghapuskan apa sebelumnya. Wal hijrah juga menghapuskan apa sebelumnya. Wal hajj, haji menghapuskan apa sebelumnya. Macam kita sebutkan puasa tadi, pembersihan dari dosa-dosa. Para ulama hampir bersepakat kesemua mereka bahawa dosa-dosa yang dipersihkan oleh puasa hanyalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Sebab dalam hadis yang kita sebut, solat 5 waktu sehari semalam, itu tiap-tiap hari, Jumaat ke Jumaat seminggu sekali, dan Ramadan-Ramadan setahun sekali, mukaffiratul lima bainahun, penghapus dosa bagi apa di antaranya. Maksudnya lepas subuh kita buat salah, zuhur bersihkan. Lepas zuhur buat salah, asar bersihkan. Lepas asar buat salah, maghrib bersihkan. Kalau ini 5 kali tak cukup, ada seminggu sekali Jumaat semalam bersihkan dosa seminggu. Kalau tak cukup juga, ada orang hantar bagi kita Ramadan setahun sekali. Tapi hujung hadis tu, idajtanabal kabair,
apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. So dosa-dosa besar tak boleh dihilang kecuali dengan taubat. Tapi dosa kecil akan dibersihkan oleh solat, puasa dan seterusnya lah, apa-apa ibadah yang kita buat. Atau umrah, umrah ke umrah kafaratul bainahuma. Tapi haji dia menghapuskan dosa kesemuanya. Demikian juga hijrah. Hijrah sebut dalam hadis Nabi SAW, hijrah tu menghapuskan apa sebelumnya. Ketika ini dia menjadi ibadat khusus, tak boleh ada niat kecuali Allah Ta'ala. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan, Allah Ta'ala berkata, ana aghna syuraka ani syirki. Aku ni sekutu yang paling tak perlu penyekutuan. Yang ni sering disekutukan, tapi aku tak perlu penyekutuan. Aku tak perlu, I don't need associate. Aku tak perlukan penyekutuan. Man amila amalan, siapa-siapa yang amalkan satu amalan, asyrakani fihi wairi, disekutukan aku dalam amalan sebut dengan selainku. Dia sekutukan aku dalam amalan sebut dengan selainku. Taraktuhu wa syirkah, aku biarkan dia dengan sekutu, sekutunya. Aku tak nak. Aku tak nak amalan tersebut. Dengan sebab itu perhatikan baik-baik, eh. Sebab itu niat kita kena jaga. Yang kedua, yang macam kita sebutkan tadi, puasa bukan hanya setakat lapar dahaga. Ke Nabi kata banyak orang berpuasa tiada daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata man lam yada qaul az-zur. Barang siapa yang tak tinggalkan kata-kata dusta. Barang siapa tak tinggalkan kata-kata dusta wal amal bihi, dan tak tinggalkan amalan dengan pendustaan. Falaisa lillahi hajatun. Orang tak ada keperluan fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, pada dia meninggalkan makan minum dia. So perhatikan, kalau anda kata puasa, anda puasa, lapar dahaga jaga, tapi benda yang haram masih dibuat. Contoh macam kes tadi lah, bercakap bohong atau beramal dengan pembohongan. Allah Ta'ala tak ada keperluan anda tinggalkan makan minum, tak ada nilai. Memang kita kata kalau benda wajib, yang para ulama nyatakan, kalau benda wajib pun, benda halal pun tak boleh. Contoh air, kan halal. Air biasa, air putih, kan, air mineral, atau daging atau nasi, kita makan pada waktu biasa halal. Ketika berpuasa tak dibenarkan. Kalau benda yang halal pun tak dibenarkan, takkan benda haram haji pula? Takkan benda yang haram, tak apa. Tengok pada benda yang haram, kan, dengar pada yang haram, dan pergi pada tempat benda haram. Jadi benda-benda macam ni patut dijaga, diperhatikan balik. Dan puasa kita ni memang boleh melonjakkan nilai kita kepada satu ketingkat yang sangat dahsyat. Tetapi perhatikanlah betul-betul pada niat kita, dan juga kepada apa-apa benda sampingan dalam puasa tadi, terutama adab-adab berpuasa yang kita kena jaga ketika Ramadan ni, yang kita sepatutnya dengan kita jaga nanti semua Allah Ta'ala kurnia kepada kita ketakwaan. Sebab nilai sebenar puasa yang kita laksanakan adalah untuk mendapat ketakwaan. Macam Allah sebut dalam ayat yang tuan-tuan dengar beberapa hari dah, semua penceramah akan sebut ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, kutiba alaikumus siyam, difardu ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana difardu ke atas orang-orang sebelum kamu. Tujuan dia bukan sihat, bukan hilang penyakit. Kalau ada itu bonus. Tuan-tuan rasa puasa hilang penyakit, alhamdulillah, itu bonus. Tapi tidak, jika tidak, maka tujuan puasa itu sendiri adalah la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu akan bertakwa. Semoga kamu dengan puasa itu kamu akan bertakwa. Dimana kita sebenarnya ketika berlapar dahaga siang hari ini, kita memang patut train diri kita, di samping kita lapar dahaga tadi, kita tak buat apa yang dilarang tadi kerana Allah Ta'ala tengok kita. Sekarang kita boleh buat je. Ketika kumur-kumur air hari panas, tuan-tuan berkumur-kumur air kan, telan separuh air tersebut. Tak ada siapa tahu pun. Mandi petang-petang balik kerja, letih-letih mandi, buka mulut sikit, telan air. Boleh je, tak ada siapa tahu pun. Tapi tuan-tuan tak buat. Sebab apa? Puasa rosak. Tu tambah sikit soalan. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Orang tak tahu. Isteri kita tak tahu. Kalau kita pakai makan coklat ke, orang tak tahu pun. Orang tak tahu kita. Isap rokok orang tahu lah, bau. Kita tengah makan kan, air kotak dalam kereta, tinted gelap. Lepas tu kemudian kita minum air kotak dalam kereta, mana orang tahu. Tapi tuan-tuan takkan buat sebab rosak puasa. Soalan cuma tambah sikit je lagi. Siapa sebenarnya yang tahu? Allah. Yang tahu sebenarnya adalah Allah. Itu yang kita nak bina. Dan sebenarnya kalau dia kata pada sepanjang kita berpuasa ni, kalau kita puasa dengan adab-adab tadi, nescaya sampai Syawal nanti pun kita akan ada perasaan tersebut.
Tapi kalau kita tak ada perasaan kenaan, menangislah. Kerana jelasnya puasa kita tidak beri kesan apa-apa pada jiwa kita. Telah gagallah kita puasa sebulan, tak ada datang ketakwaan sedikit pun. Tak ada rasa bimbang. Kalau kita ada rasa lagi kan, pagi raya tu kan, tengok artis gelik-gelik atau pentas, astagfirullahalazim kan, senyum, anda telah berjaya. Tapi kalau kita tengok, tak kisah, tak ada rasa apa, menangislah, anda telah gagal. Maksudnya puasa yang diberikan selama sebulan 12 jam tak buat benda yang tak dibenarkan, kerana surveillance of Allah, masuk Syawal tak ada rasa, menangislah, anda telah gagal. Baik, wallahu alam, kita berhenti sini. Wassallallahu ala Muhammadin sallam, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah, insyaallah la anta asfakatu ulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.